Hello, assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rusni Bahari Channel. Hari ini resipi saya adalah separuh orang panggil onde-onde goreng ni, dan separuh orang panggil kuih bom bijan ni. Apa pun rasa dia sama je, sedap, lembut dan kenyang ni. Dan yang pasti ni kuih bom kita tak meletup waktu digoreng. Kadang-kadang kita lihat kita masak kuih bom kita tiba-tiba meletup kan, tapi yang resipi saya ni tak ada Okey. So mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahannya adalah tepung pulut, sorterning, air sejuk, gula, tepung gandum, tepung beras dan sedikit garam ya. Itu saja. Okey, cara dia. Tapi semuanya tepung pulut, tepung gandum dan juga tepung beras. Ayak bersama ya. Okey, dah sudah. Masukkan gula. Masukkan garam. Gaul dulu supaya garam dan gula dia serata ya. Okey, sudah. Kemudian masukkan sorterning ni. Okey, ini gaul dengan tangan saja ya. Gaul biar dia serata. Okey, bila sorterning dah tercampur ya, kemudian campurkan air sedikit-sedikit ya. Jangan campur semua ya, kita tengok. Kalau adunan dah lembut, tak perlu habiskan air ya. Campur sedikit dan gaul. Okey, sehingga kita dapat adunan seperti ini ya. Lembut ya. Macam ni. Kalau misalnya kita kurang air, kita tambah air ya. Okey, sekarang bolehlah kita bentuk ya. Okey, untuk inti ni saya gunakan kacang merah ya. Boleh dibeli di kedai kek ya. Dan juga bijan secukupnya ya. Okey, cara bentuk dia senang je ya. Ambil satu ni. Kita macam segenggam lah macam ni. Terpulang pada kita nak besar ke nak kecil ke. Kemudian lepih-lepihkan macam ni. Senang je. Kemudian isilah inti di tengahnya. Letak inti kacang di tengah. Kemudian tutup balik. Senang je. Okey, belum bulat-bulat kan? Okey, kumpulan bulat-bulat kan kita dapat macam ni. Okey, susun dulu di dalam bekas ya. Okey, susun begini. Buat hingga selesai. Okey, sekarang kita punya kuih dah siap dibentuk ya. Kemudian kita nak letakkan bijan ni. Okey, sebelum goreng, letakkan bijan ni. Gaulkan dengan bijan. Seperti ni. Kemudian tekap sikit biar dia melekat ya. Macam tu. Kemudian susun di dalam pinggan ni sebelum kita menggoreng. Okey, sekarang kita dah letak bijan ni, dah roll dengan bijan. Sekarang bolehlah kita menggoreng ya. Okey, panaskan minyak ni dengan api sedang aja ya. Okey, bila minyak dah panas, bolehlah kita masukkan kuih kita ya. Okey, bila kita lihat kuih kita ni dah naik ke atas, semen dia dah besar ya. Boleh angkat yang naik yang ke atas semua boleh angkat ya. Okey, sekarang kuih kita dah siap goreng ya. Dah tunggu sejuk ya, kita nak hidangkan. Okey, sekarang bolehlah kita hidang di dalam pinggan ni sebenarnya. Terus.
buat hingga selesai. Okey, so siap dihidang ni. Okey, so mari kita tengok dekat dalam ni. Okey, so kita dah potong begitulah rupa di dalam ni. Inti kacang merah ni. Sangat sedap, lembut ni. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Okay, bye.